bikin tutorial pasmina menutup dada. Nah, jadi di sini kita akan kasih tahu ke kalian tempat style atau model kerudung pasmina yang sering kita pakai. Karena kalian itu suka komen di sosial media kita kalau kita pakai kerudung pasmina, pasti kalian suka nanya tutorial kerudungnya. Dan kita buatnya di YouTube karena biar lebih lengkap. Biar terus lebih jelas kita kasih tahu juga semuanya yang kita sering pakai gitu. Sebenarnya nggak sering pakai kalau buat yang biasa TikTok doang gitu loh. Dan ini tuh tutorialnya tuh udah sering dibuat sama orang. Kayak tutorial kayak gini tuh udah banyak dan simpel juga sebenarnya, tapi karena kalian tuh banyak yang nggak tahu jadi nggak apa-apa. Cuma ada sih ada yang sedikit diubah gitu loh modelnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu dan ada juga yang belum. Jadi buat kalian yang pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama ini kalian buat kerudung pasmina kalian itu satu panjang satu pendek. Kalau kita ini yang kanan pendek, yang kiri panjang. Yang pendek nih daripada yang ini lebih panjang. Terserah kalian mau kanan atau kiri yang panjang atau yang pendek. Tapi kalau kita ini kanan yang pendek. Tapi kan kalian mesti kayak kita tuh pakainya kiri yang pendek. Padahal dan biasa aja sih udah langsung di garung pentul kalau nggak dipenitip. Nah, jadi belakang itu kalian angkat ke depan gini. Ya, kalau udah. Terus yang panjangnya, nih yang panjang ininya tuh kalian puter. Kalian ke belakang. Terserah pokoknya yang panjang menurut kalian ya guys. Kayak gini kerudungnya kalian turunin nih belakangnya. Nah, kalau bisa ininya itu kayak ditarik dikit ya guys biar nggak terlalu nempel banget ke leher kalian. Terus habis itu tengahnya ini kalian kayak agak ke tengah gitu sih kayak gini ya biar kayak nutup dari itu jadi nanti jadi nggak kelihatan tengahnya ya. Dan kalau kalian susah atau kayak bahan pasmina itu kayak licin atau kayak gimana, kalian tinggal pakai peniti atau jarum pentul di tengah sini. Tapi biasanya kita itu nggak pakai karena kita tinggal kalau gampang, misalnya tinggal diginin sebenarnya tuh nyangkut. Dan belakangnya itu juga ketutup ya guys kayak gini. Nah, belakangnya itu kayak gini guys ketutup ya, jadi tenang aja nggak bakal kelihatan. Yang satunya panjang satu pendek ya guys. Dan yang panjang itu kalian angkat, kalian bawa ke atas sini. Nah, kalau udah dikatasin sini kayak dirapin gitu ininya nih. Nah, kalau udah kalian ambil jarum pentul, kalian jarumin di sini tuh jadinya kayak ke belakang gitu. Kalau udah kayak gini, kalian yang panjang belakang itu kalian majuin ke depan gini. Nah, yang ini tuh tadi yang panjang ke sini tuh kalian lurusin gini. Nah, kalian bisa lihat ya belahannya. Nih bisa lihat belahan sininya. Nah, jadi yang kanan tadi tuh kalian ketengahin nih, kanan kiri yang tadi ada dua gini tuh. Ketengahin gini biar kayak ketutup gini kan nutup dada. Kalau kita biasanya nggak dipeniti atau diapain karena udah kayak udah gini. Bisa tapi kalau misalnya kalian yang pasminanya licin atau kayak bahannya apa gitu kan, kalian tinggal penitiin di tengahnya tapi di dalam sininya biar nggak kelihatan gitu orang. Dan di sini juga kalian jangan terlalu apa namanya nih, terlalu kayak ngetat banget gitu loh, karena kayak apa ya gitu, kayak mirip sebelah jadinya, terserah kalian deh ya, pokoknya kalian misalnya kita mah lagi kayak ya. Gini nah hasil terakhirnya kayak gini. Dan yang belakangnya kalian bisa lihat. Ini kalian nggak perlu copot style yang kedua yang kayak gini kan, kayak biasa gini karena kalian tinggal mundur, tinggal belakangin begini deh. Terus habis itu di sininya kalian sininya, agak gitu kan kalau segitiga kan gini banget ya. Nah, agak lipet baru kalian jarum, baru kalian pentulin. Mana tajar pentulnya. Dan kalau udah kalian pentulin terus kalian giniin aja. Nah, kayak gini dirapihin lagi, tapi nggak rapihin ya guys.
dia nutupin jarum untuk kalian. Dan belakangnya itu panjang guys, beda sama yang style 1 sama 2 tadi kayak gini. Dan dia depannya itu kayak bentuk segitiga gitu, kayak menutupi dada gitu, jadi kayak bagus gitu. Bongkar style yang ketiga karena gampang banget. Ini tuh yang belakangnya tinggal kalian ini majuin. Ini tuh hampir sama kayak style yang ketiga, kedua, cuman kalau yang style kedua itu kan kayak ditengahin kanan sama kirinya ditengahin, tapi jadi ini enggak. Satu. Tapi ini tadi apa namanya tuh, ini kan dipenitiin, jadi tinggal dimajuin aja. Jadi kan kayak ada dua style gitu, maksudnya kalian lebih milih yang kayak diginiin dulu. Apa sih kayak gimana, bodo amat. Ya udah kayak gini. Kalau kita lebih suka kayak gini sih guys, karena kalau misalnya yang kedua tadi agak susah, kayak harus ke tengah-tengahin gitu. Kalau ini juga ini tuh gampang karena di sini udah dipenitiin di belakang sini tadi kan. Jadi yang belakang tinggal di depanin kayak gitu. Simple dan kita etus. Dan bagian belakangnya itu kayak gini. Yang sering kita pakai sebenarnya style yang ketiga yang ini. Nah, itu sih yang itu, sering kita pakai. Dan itu adalah style kerudung kayak kesukaan kita karena dia di belakangnya panjang, depannya juga panjang. Jadi kayak kalian tuh belakangnya gak usah was-was lagi karena udah ketutup gitu. Tapi depannya juga udah ketutup, tapi belakangnya kurang gitu kan. Kita pernah pakai style itu pas lebaran, cuma kayak kayak belakangnya itu tuh kayak kelihatan mulu gitu loh karena kependekan gitu. Tapi yang tadi kalau nggak salah kita harus kayak kepanjangin gitu loh, di belakangnya harus ditarik lagi karena yang depan ini kan kita udah ketutup. Jadi tinggal kalian yang belakangnya tinggal tarik lagi gitu loh, jadi gak usah merhatiin yang depan karena yang depan. Nah, kalian tinggal komen aja di bawah kalian suka style kita yang mana. Nah, tapi kita lebih suka yang ketiga yang sering kita pakai, dan yang pakai. Kalian komen itu terus-terus itu kalian yang ketiga, style yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kita sering pakai pas TikTokan, terus menurut kita juga enak kayak gitu. Nyaman pasti pakai. Dan buat kalian yang penasaran sama kerudung ini dari mana, ini tuh bahannya bagus banget guys, yang pakai itu kalian bisa lihat tadi jatuh gitu. Jatuh, bahannya jatuh, terus pas mina itu kayak kecil-kecil. Ini tuh belinya di Instagram, nanti kita kasih link Instagramnya di description box. Nanti kan langsung aja klik, terus habis itu kalian langsung aja order. Buat kalian yang pengen aja sih, kalau kalian pengen gak apa-apa. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa like video ini. Dan kalau kalian pengen request video apa lagi yang harus kita buat, kalian boleh aja komen di kolom komentar. Dan yang paling terpenting adalah kalian subscribe, bantu kita 52.000 subscriber. And see you next time, bye. Terus habis itu yang tengahnya itu kalian giniin. Ya nih, enggak di depan di apaan ya, iya, tinggal kayak dipenitiin atau iya dipenitiin kalau nggak di jarum. Oh, kita biasanya enggak sih, karena udah bisa tadi udah dikasih tahu kan lu pas tadi pas kita ini. Ya udah, berarti udah bisa. Nah, style yang keempat itu nggak sama kayak style ketiga. Kan kita gak jomblo. Style ketiga nah, udah kayak gini, kayak bama dua. Di belakangnya harus ditarik lagi. Iya, jadi karena yang gini. Depan ini kan kita I want the world. Itu ya udah kan tadi yang ketiga ini belum. Biarin ngambil dari